Mampus. Tuh, dua-duanya Astro. Astro semua nih. Ini nggak usah naik level. Sulap menyulap. Demikianlah. Roll sekali boleh nggak? Astaga. Ekis kali ya. Winstreak guys. Aduh, mau cari hero harga 1 nggak ada. Ada 2. Kayaknya lebih baik deh. Sabar ya. Ini adalah how to. Cara untuk bermain Vale 2. Kalian cari hero harga 1 bintang 3. Nanti sulap sesulap. Sebenarnya itu bukan cara yang paling aman, tapi cara yang paling asik. Asik. Bahaya, berisiko, tapi asik. Bukankah kalian suka yang asik-asik? Suka dong. Kayak Destro. Boleh. Astronya siapa ini ya? Sini dulu kali. Ambil. Ya? Diculik, guys. Jelem. 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 Aduh, kalah. One shot, one kill. Mana ada one shot, one kill? Sabar ya guys ya. Sabar dan kalem. Berarti enggak pak. Enggak pakai Angela berarti ya. Menang sih ini harusnya. Magi doang dia. Tapi ya bisa kalah. Kalah guys. Terpantul-pantul ya sama Faramis. Oke, kita harusnya dapat item yang bagus. Cuy, ada Queen ini. Minter boleh alah. Ada Queen ini. Diambil ya. Sama Oki Bokir. Gak asik kamu, gak asik. Oh,
Satpol, satpol, bentar. Lumayan buat farming. Nah, Zak bintang 3 ya, ini pasti guys, pasti pasti. Sudah dipastikan ini. Ayo Tis, Tis, Tis. Aduh. Ah, Martisnya lemah. Sah. Sah. Kalem. Mana? Skip satu ronde gak sih? Boleh. Sabar, 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 sabar. Bisa, 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 bisa. Bisa pulang kita. Jangan. Tusuk. Tusuk, mantap. Menang. Cukup aneh, tapi kita menang. Ini kurang satu. Mantap. Sulap sesulap lah, astaga. Tapi dapat badang lumayan, astro kan. Ini juga bisa buat gini. Ini ngapain ini kecil? Bisa buat gendong guys. Dapat fire boleh sih, boleh banget, banget banget banget. Tapi kita udah nggak punya Zask. Karena sudah menjadi tumbal. Karena sudah sulap sesulap ya kan. Nah, dapat share. Wah, nggak tahu, nggak tahu itu. Golden kali ya. Berbagi, berbagi. Sabar guys, kita tinggal nyari Karina sama Zask. Terus kita share sama si Klop. Mereka berdua bisa gendong. Gitu ya. Kalau dapat fire sih bisa badang dulu hypernya. Lumayan kuat. Enggak kuat banget sih, tapi lumayan kuat. Kita ketemu Tigor Joe, ini kayaknya bot deh. Banyak banget loh harper-harper gini. Punya masalah apa sih? Nah. Apakah era juga bot? Bisa jadi, nggak tahu. Wih, Aldi guys. Ada cu juga. Sabar, sabar. Kita naik level cari Karina ya. Harusnya Zack di level 6 ada sih. Nanti kalau terlalu tinggi nggak ketemu. Level 8 misalnya, wah, nggak tahu sih. Tapi kalau nggak dicari muncul guys. Nah, agak satu Karina, mampus, makan tuh, makan tuh. Stun lagi, mantap.
Satu lagi, jangan sampai si papa sih. Jangan kasih menang. Nice. Kangfu. Ini gini, kalah jual cow agak berbahaya, tapi itu kayaknya pilihan yang paling bagus. Kalah jual cow ya nggak sih guys? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini burung. Burung. Aduh. Oke, udah pasif. Atau mati, guys. Kita kalau menang dapat bounty sih kan. Mana ini? Ah. Hero-nya nggak ada, coy. Sangat tersipa-pasi ya. Slot, boleh. Ambil Mino nggak apa-apa sih sebenarnya. Biar jadi 6 Astro. Tapi kayaknya nggak begitu perlu sih. Masa slot dibuang? Zax. Nice. Ayo, menggacor guys, menggacor, jangan macam-macam gue ya. No, tumbal siapa nanti ya? Masa badang, jangan badang dong. Masa kita solo badang? Sayang gak sih? Enggak lah. Ngeri sih bang. Mana? Untung dapat link guys. Untung kita beli ini juga tadi. Dah. Iya, si klub disulap. Lupa kalau si klub disulap guys, jadi nggak bisa apa namanya itu cyber. Nah, kita punya link guys. Genjreng lah, gak ada rasa guys. Link kan harusnya sakit. Mana? Paling nggak ada damage. Lah. Sandaling. Ngelag. Kita Karina. Rimslayer. Hero Rimslayer please. Nah. Bisa nih Starcore nih.
Dan player ya kan? Bisa kan? Secara teori bisa. Crystal Green Slayer, please. Crystal Astro, jangan Green Slayer. Kita kurang bedang nih. Ah, fire. Ah, mending Thunder tadi ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalem, kalem. Gak usah immortal kali. Kurang. Nah. Baru berpikir kurang siapa muncul. Tapi ini nanti, ah gini lah. Bahaya nih nanti kalau dibawa ke kurungan, kalah. Link adu kurungan kalah, guys. Kalau bintang 2. Weh. Jangan bercanda kamu ya, Link ya. Link. Nice, minimal lah. Kill 1 lah. Oke, sabar. Bisa pulang, jangan. Enggak boleh. Jangan pulang dong. Kita bisa ganti ini. Kita kalau mau Dream Slayer 6 harus level 9 ya. Bentar. Sabar, geng. Musuhnya mengerikan. Ini kita nggak kasih immortal supaya star core-nya aktif di Karina. Astaga, guys. Di flickerin kita. Gak punya purify lagi. Ling. Oke, dapat stack ya. Ling bisa kalah sama Queen. Percaya enggak? Kok bisa, Bang? Karena waktu itu Ling-nya bodoh. Bisa. Jangan nge-lag dong. Masalah hidup dan mati loh. Ini masalah nyawa loh ini. Kim. Tak over, guys. Apa sih? Ling. Nice. Hoki lu, Bang? Enggak. Mana ada hoki. Ini udah tak hitung ini. Tuh. Ini bukan hoki ini, guys. Habis ini bisa sulap sesulap, guys. Tapi Ling jangan disulap, ngawur. Ngawur. Rim Slayer. Boleh gak? Boleh dong. Diambil, guys. Master lagi lah. Sulap sesulap. Sulap. Bentar. Kalau kita sulap ini, badan nggak usah berarti ya. Aman ini kalau disulap nih. Nggak ngerusak.
Kumbu. Eh, Dajjal malah jadi prince. Masa main prince? Enggak, males. Hah, 7. 7 ini. 7 astro, what the hell. Nah, tuh kalian bayuan tuh. Sama-sama Karina. Kok menang punya kita? Oh, enggak. Mana mungkin. What? Gendreng. Sekali basic attack, sekali basic attack, nice. Nice. Prince enggak bang. Jujur pengen ya. Jujur pengen. Cuman manfaatnya Prince apa sih? Ya, kita lihat kristal, kita lihat kristal. Masalahnya Prince-nya enggak Star Core. Ini lumayan Prince ini untuk membantu. Iya kan? Ah. Thunder guys, ngeri guys. Gila. Bisa kalah kita? Ngeri. Kalau Brim Slayer enggak 6 bisa jadi masalah. Hyper Zilong boleh. Tapi sayangnya tadi enggak dapat kristal Brim Slayer. Dan musuhnya banyak stun ya. Terus Zilong juga enggak Star Core nih. Wah, masa pulang sih? Udah kayak begini. Archer. Bentar. Bahaya banget sih ini guys. Lah. Alhamdulillah, Link kita punya otak ke tengah-tengah. Hampir jantungan aku. Kok ngeri ya bang. Ini Archer tuh. Wah, jantungku berdebar dengan sangat kencang. Ini biar di TP nih. Jangan pulang ya. Habis ini bisa sesulap nih. Asik kayaknya.
Udah jangan mukul itu, Link. Apa sih? Nice. Waduh, sisa Hunter Boy ya. Wah, ini kalah nggak apa-apa lah ya. Tetap upload, tetap upload. Ya nggak sih, guys? Mampus. Secara terminologi ini dua-duanya Astro, guys. Ya enggak? Tuh makan tuh. Kok makan nih? Dua banteng Astro. Secara terminologi ini bener, guys. Mampus. 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 Sayangnya enggak Urim Slayer ini. Tuh, dua-duanya Astro. Suren bang, suren. Sombong ya. Urim Slayer, please. Elementalis. Elementalis. Inilah ya. Biar dua-duanya itemnya banyak gitu ya. Itu bagus, ini udah bagus, guys. Tuh anap itu tuh udah nggak tahu lah mau apa lagi coba. Kasih WM kali ya, boleh thumbnail tuh. Udah mau ngapain? Taruh depan semua udah. Pemberani ya. Satu jadi archer. Boleh. Dikasih belakang kan? Ya, yeah, masuk. Masuk akal. Astro semua nih, Bang. Woi. Emot dulu gak sih, guys? Hey, not bad. Aduh, pulang ya dia ya. Aduh. Iya, guys. Nggak sempet jadi archer bantengnya satu. Jelek sih, tapi ya seru kayaknya. Karena banteng kan harus deket supaya kena semua. Tapi bisa. Oh iya, kalau dia mukul dari belakang kan, itu bisa ngonter Link sama Lance. Tadi kan ada assassin dia. Dua biji lompat ke belakang kan, kena banteng archer, bagus sih. Tapi ya sudah terlanjur, dan ini powernya 154, nggak banyak-banyak, guys. Tapi kita berhasil menyelesaikan papa sih, menyelesaikan misi dua banteng gacor.